Tantri menahan napasnya. Hatinya berderak. Di pangkuannya kepala Raja Patali yang tengadah melihat matanya yang berkaca-kaca, menahan kegundahan hati. Dengan bibir gemetar, Nidia Tantri melanjutkan ceritanya. Dengarlah Baginda, begini ceritanya. Dahulu ada seekor kera hitam, namanya Ilutu. Pekerjaannya berkeliling untuk mengganggu apa saja yang dilihatnya. Suatu ketika, karena lengah, ia terpelanting dan membuat tubuh bagian bawahnya terbentur keras. Ilutung pun melolong kesakitan, melompat-lompat kembali menuju sarangnya di sebatang pohon nangka yang dikitari banyak rumpun bambu. Setibanya di sana, Ilutung meraung karena buah pelirnya telah bengkak. Rasa sakit dan perih membuat jemarinya mencabuti bulu-bulu di selangkangannya. Karena merasa sedikit berkurang rasa sakitnya, makin ia cabuti bulu-bulunya itu. Tak lama kemudian, Ilutung menjerit lagi sebab dari pori-pori di sekitar selangkangannya mengeluarkan darah. Eswaryadala terkekeh pelan, membayangkan seekor kera hitam belingsatan melihat buah pelirnya yang bengkak. Karena tangannya tak bisa diam, selangkangannya malah berdarah. Nidia Tantri berusaha tersenyum tipis, berusaha menghentikan pikirannya yang terus menebak-nebak. Mengapa Nibuangit demikian lama tidak kembali dari balik pintu? Nidia Tantri mendesah, melanjutkan ceritanya, sorot matanya tenang. Karena tangan Ilutung tak bisa diam, beberapa hari kemudian bengkak itu pun bernanah. Betapa takut hati Ilutung bila menunduk memperhatikan bengkak yang bernanah itu. Menetes-netes air matanya, menangis keras ia. Duh, pastilah ini jalan kematianku. Duh, jagat Betara, betapa malangnya aku. Mati karena pelirku sendiri. Ilutung terseduh-seduh, kembali menangis keras. Oh, betapa malang nasibku. Jeritnya dalam tangis pilu membuat burung-burung yang tengah bertengger di pohon-pohon bambu terkejut, berhampuran terbang menghampiri. Hah? Ada apakah kamu menjerit, meraung dan menangis silih berganti? Ada apakah? Ada apakah? Eswaryadala merasakan ketegangan hati Nidia Tantri. Ditariknya napas. Entah mengapa ia tak berani bertanya. Entah mengapa rasa segan menyergap pikiran, membuatnya lemah hati. Memilih memejamkan mata, tak berani mengusik dengan pertanyaan. Mengapa Putri Mahapatih ini menanyakan istana keputrian? Mengapa? Seolah terganggu dengan kepergian Nibuangit. Nidia Tantri mengembuskan napasnya, mengusir dugaan-dugaan yang melesat dalam kepalanya. Suaranya kembali tenang. Kembali ia menguasai diri, melanjutkan cerita dengan suara jelas terdengar. Baginda, Ilutung meraung-raung, membiarkan burung-burung mendekatinya. Eswaryadala tiba-tiba mengulurkan tangannya, memegang pipi Nidia Tantri. Apapun itu yang kau pikirkan, Tantri, janganlah membuatmu kehilangan senyuman. Aku merasa tidak nyaman, Tantri. Nidia Tantri merasakan pipinya ditepuk-tepuk. Entah mengapa, hatinya dilecut oleh keberanian. Diraihnya tangan Eswaryadala, dikibaskannya. Hamba tidak memikirkan apapun.
kecuali memikirkan lanjutan cerita yang mesti hamba perdengarkan kepada baginda. Eswaryadala tersenyum, mengangkat kepalanya, lalu bangkit duduk bersila begitu dekat kini. Nidia Tantri memucat, terkejut sendiri saat menyadari betapa dekat dirinya dengan Eswaryadala. Berdetak jantungnya, mendingin jemarinya. Oh, jagat Betara, mengapa aku merasakan hal ini? Baginda? Nidia Tantri melenguh, hampir lemas tubuhnya. Eswaryadala menoleh, Nibuangi telah kembali, diiringi oleh seorang lelaki yang baru kali ini dilihat oleh Nidia Tantri. Nibuangi memberi isyarat agar Nidia Tantri ke ruangan sebelah. Agaknya memang ada penghadapan yang entah mengapa begitu lama disambut oleh Nibuangi di luar pintu peraduan. Kesalahan kecil seorang raja, petaka besar bagi rakyatnya. Kemuliaan kecil seorang raja, dipuja-puja bagaikan dewa. Entah berapa lama, Nidia Tantri membaringkan dirinya, dijaga oleh dua orang pelayan yang siap sedia membangunkannya apabila telah terdengar panggilan dari peraduan utama. Entah siapa lelaki yang menghadap itu. Nidia Tantri hanya merasakan dadanya demikian kosong. Pikirannya mengambang saat Nibuangit melangkah ke pintu. Tidak kembali cukup lama. Pirasat hati. Semoga kali ini engkau berkhianat. Nidia Tantri berusaha mengatur nafasnya. Pikirannya berdenyut-denyut. Bukankah aku yang meminta dipersembahkan kepada Eswaryadala? Nidia? Nidia? Guncangan lembut di kaki membuat Nidia Tantri terjaga. Bergegas ia bangkit dari tidurnya, merapikan rambut, menata kembali wajahnya, melangkah menuju peraduan utama, melenyapkan kemuraman yang sempat menyergapnya dengan senyum tipis, menghaturkan sembah kepada Eswaryadala yang tengah menantinya, duduk setengah rebah di antara tumpukan lungka-lungka. Sampai di mana ceritamu? Ilutung dikerubuti oleh burung-burung yang ingin tahu mengapa dia menangis dan menjeritkah? Eswaryadala melambaikan tangannya, menarik nafas, dirasakannya ada kekakuan. Lanjutkan ceritamu Tantri. Lenguhnya, entah mengapa menjadi gelisah. Nidia Tantri mengangguk. Burung-burung itu terbang mengerumuni Ilutung yang terus mengerang-ngerang kesakitan. Ada apa? Ada apa? Semua burung silih berganti bertanya kepada Ilutung. Dengan tidak sopan, Ilutung mengangkang, memperlihatkan buah pelirnya yang bengkak dan bernada. Kalian, lihatlah! Burung-burung pun menjerit. Ada yang kaget, ada yang terkawa, terkekek-kekek. Nah, itu upahnya kalau kamu suka bersikap jahil. Ilutung menyeringai menahan rasa sakitnya. Tegak kamu berkata begitu. Bantulah aku. Carikan aku obat. Sakit tahu. Tak ada obatnya selain menunggu nanah itu meletus. Itu yang ku tahu dari tabib-tabib yang sering mencari akar bambu. Mereka mengatakan itu bisul. Tunggu sampai pecah, lalu peras nanahnya. Nah, kamu akan sembuh. Ilutung mendengus, menjengitkan alisnya, lalu tangannya meraih bengkaknya, memeriksa bisulnya. Kalau ku tunggu tak akan pecah. Lebih baik ku pecahkan sendiri ya.
Burung-burung kembali berteriak. Lutung, kamu sungguh tak bisa diam. Dirimu sendiri pun kamu jahili. Ilutung terkekeh. Aku bersumpah, jika aku sembuh, maka nanah ini akan kupersembahkan kepada raja. Kembali, burung-burung bersorak riang. Ah, Lutung, kamu memang gila. Buat apa bersumpah demikian? Lutung senyum-senyum. Dengan susah payah melompat turun. Langkah kakinya pelahan karena menahan rasa nyeri di selangkangannya. Ia melihat sekelilingnya, dicarinya potongan-potongan bambu bekas, potongan para peladang yang membuat pondok di seberang sarangnya. Burung-burung hanya menciap-ciap menyaksikan Ilutung memeluk potongan bambu ukuran sedang yang kembali berinsut menaiki pohon tempatnya bersarang. Tak lama kemudian, terdengar ceritan Ilutung, lalu sunyi senyap. Burung-burung mengepakkan sayap mendekati sarang Ilutung. Nampak Ilutung tertidur, memeluk sepotong bambu kecil. Ah, sepertinya ia tidur karena terlalu kesakitan. Biarlah, semoga dia cepat sembuh ya. Ilutung terjaga di pagi-pagi buta. Segera memeriksa selangkangannya, ia tersenyum lebar dan segera melompat ke pohon yang lain dengan ayunan ringan. Mulutnya menyeringai nakal. Ia terus melompat hingga tiba di perbatasan hutan. Ilutung celingukan sejenak, lalu dengan gesit memasuki jalan raya besar, melompat ke pohon-pohon penaung yang berbaris di tepian jalan. Ketika matahari telah bersinar terang, Ilutung telah tiba di halaman istana raja. Matanya berbinar-binar, ia bertengger di pohon beringin yang tumbuh di tengah halaman istana. Dari ketinggian, dari balik akar-akar beringin yang tercurai, ia mengawasi kesibukan para pelayan istana. Ilutung tersenyum lebar. Alisnya mulai terangkat, matanya berkedip-kedip. Sejak lama ia mendengar Sang Landian, raja negeri di mana ia bertempat tinggal, raja yang tergila-gila dengan berbagai jenis makanan. Tak ada sehari pun tanpa makanan lezat. Sang Landian selalu menginginkan ada jenis masakan baru. Bila tidak puas dengan rasa makanan, Sang Landian akan uring-uringan sepanjang hari, membuat seisi istana menjadi gerah dan ketakutan. Sebab tak segan-segan, karena rasa makanan yang tidak cocok di lidahnya, Sang Landian akan menghukum juru masak. Entah berapa juru masak telah dikenai hukuman, entah berapa pelayan bunuh diri karena dilanda rasa takut oleh amarah Sang Landian. Matahari dengan cepat bergerak. Hari makin benderang. Iringan-iringan pelayan menuju hidangan telah nampak. Bau sedap telah terbawa oleh angin memenuhi halaman istana. Ilutung mengisap-isapkan hidungnya hingga nampak berkerut-kerut. Segera ia melompat turun, melangkah di atas dua kaki sambil memeluk sepotong bambu menuju balai tempat Sang Landian akan menikmati santapan paginya. Ai! Woi! Woi! Para pengawal sungguh terkejut melihat kemunculan Ilutung yang demikian tiba-tiba. Namun penuh hormat dan santun, dengan gaya memikat Ilutung menghadap, membuat Sang Landian tersenyum lebar. Ha! Ha! Senang hatiku. Seekor kera hitam, demikian paham tata krama. Ah, katakan, apa tujuanmu menghadap aku? Duhai, tuanku, junjungan hamba. Hamba datang dari tengah hutan. Hamba Ilutung yang sungguh merasa bahagia sebab diutus oleh penguasa hutan untuk menghancurkan
Mangsi gemet. Ini semacam madu tuanku yang jika diteteskan di makanan, makanan itu akan makin lezat rasanya. Ilutung mengangkat, mengangsurkan sepotong potongan bambu itu. Terimalah, hamba sungguh berbahagia apabila tuanku sudi mencobanya. Sang Landean segera menerima potongan bambu itu, menciuminya lama. Baunya aneh, namun tidak salah jika ku coba, pikirnya dengan senyum kian lebar. Sudah lama ya, tak ada lagi jenis masakan baru yang dihidangkan juru masak. Baiklah, aku akan mencoba mangsi gemet ini. Ilutung tersenyum lebar. Matanya berkedip-kedip melihat isi potongan bambu itu diteteskan ke sepotong daging panggang. Enak. Memang jadi aneh rasa daging ini ya. Tetapi sungguh menimbulkan rasa yang baru. Sang Landean terkekeh senang. Memang rasa baru. Nah, katakan padaku, ada apa yang kau minta, Lutung? Pagi ini kau telah membuatku demikian bahagia. Hamba hanya memohon satu kendang, satu kempur, satu ekor ayam jantan, dan satu cengceng, tuanku. Sang Landean terkekeh kembali. Permintaanmu aneh, tetapi membuatku terkesan, sebab permintaanmu sungguh berbeda dengan permintaan yang lainnya. Baiklah, baiklah, kukabulkan. Hari itu juga, Ilutung menerima adiah dari Sang Landean dan mengangkut satu persatu adiahnya ke sebatang pohon penaung yang tinggi, yang tumbuh di dekat pasar ibu kota. Penuh senyum kepuasan Ilutung saat melihat pasar semakin siang semakin padat. Keramaian yang tak pernah dibayangkannya. Matanya berkedip-kedip nakal. Alisnya bergerak-gerak. Dengan semangat Ilutung mulai memukul kendang. Duk, 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 ceng, ceng, duk, 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 kia, pur. Suara-suara yang dibunyikan Ilutung seketika membuat semua orang menoleh. Sontak semua orang tertawa, sebab melihat seekor kera hitam bertengger di cabang pohon penaung, dikitari kendang, ceng-ceng, kempur, serta mengepit seekor ayam di ketiaknya. Riuh rendahlah tawa di pasar ibu kota itu. Melihat semua orang tertawa dan menoleh ke arah dirinya, Ilutung mengulang kembali permainan musiknya. Duk, 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 ceng, ceng, ceng. Duk, 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 duk. Kia. Pur. Sang Landean, Sang Landean, memamamamananai lutungi ane berung. Duk, 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 ceng, kia. Pur. Sontaklah semua orang, sebab kali ini bukan hanya suara kendang, kempur, dan ceng-ceng, namun juga bercampur dengan nyanyian. Segera orang-orang menghentikan langkahnya, dan kesibukan berjual beli sesaat terhenti. Semua memandang ke arah pohon, penuh rasa ingin tahu, ingin memastikan apa yang telah mereka dengar. Ilutung menyeringai, mengulang kembali permainannya. Duk, 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 ceng, ceng, ceng. Duk, 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 duk. Kiok, buru. Sang Landean, Sang Landean, memamamamanana ilutungi ane berung. Duk, 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 ceng, kiok, pur. Apa? Hah? Semua orang berubah raut wajahnya, terperangah setelah memastikan apa yang mereka dengar. Hei, sungguh pongah kau, kera hitam. Berani benar menghina raja kami. Manalah mungkin raja kami memamah nanahmu. Ilutung tertawa lebar, terkekeh-kekeh puas, kembali mengulangi nyanyian dan permainan musiknya. Duk, 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 ceng, 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 ceng. Duk, 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 du
sang landean, memamamama nanai lutunge anek kembung, duk 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 duk, ceng, kiau. Heboh, hebohlah seisi pasar. Begitu cepat berita tersebar hingga ke istana. Segera pasukan istana menyerbu pohon penaung itu. Namun apa daya, pohon itu sungguh besar dan tinggi. Ilutung berpura-pura tidak melihat betapa semua orang telah dilanda amarah. Dan berpuluh-puluh prajurit tengah berusaha memanjat pohon tempatnya bertengger. Penuh amarah, hendak menangkapnya. Ilutung tersenyum. Tersenyum lebar, kembali mengulang nyanyiannya. Duk, 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 ceng, 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 ceng. Duk, 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 kiapur. Sang lanean, memama, mama, nana, ilutunge, anek, kembung. Duk, 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 ceng, kiapur. Hingga malam tiba. Entah berapa kali sudah nyanyian itu diulang-ulang oleh ilutung. Tak ada satupun prajurit yang berhasil memanjat pohon itu. Jangankan menangkap ilutung, menggapai cabang-cabang pohon yang terendah pun sulit dilakukan. Sang landean sungguh murka dengan kabar yang ia dengar. Ia memerintahkan agar sekitar pohon itu dijaga ketat, agar dinyalakan ratusan obor, dibikinkan unggun di bawahnya, agar asap membumbung ke atas. Ilutung menyeringai, mengejek nakal. Telah ia tahu siasat itu. Dengan tenang, ia telah berpindah ke pohon yang lain, ke pohon cempaka putih yang lebih tinggi, yang lebih sulit dijangkau. Maka kembali ia bernyanyi. Duk, 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 ceng, 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 ceng. Duk, 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 kiak, pur. Sang landean, memamamamanana ilutunge ane berung. Duk, 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 ceng, kiak, pur. Kembali kegaduhan terjadi. Setelah tahu ilutung telah pindah ke pohon cempaka putih, pohon yang batangnya lebih sulit lagi untuk dipanjat, semua prajurit segera memindahkan obor-obor dan bersiap menyalakan api unggun. Namun kali ini sungguh susah mengarahkan asap ke atas pohon cempaka putih. Kegaduhan yang disebabkan ulah ilutung itu terdengar hingga ke dalam sungai. Seekor kepiting dengan mata berputar-putar merayap keluar dari sarangnya. Sungai kecil yang terletak dekat pasar ibu kota. Mata kepiting itu terus bergerak-gerak, menghela napas penuh prihatin. Betapa keterlaluan ilutung ini, mempermalukan sang landean, seorang raja yang sepantasnya dihormati. Keluh hati kepiting sambil terus merayap ke pohon cempaka putih. Hei, kepiting, kamu mau kemana? Seorang prajurit dengan beringas hendak mengayunkan tombaknya. Dengan suara tegas kepiting itu menyahut. Hei, prajurit, diamlah. Pakai otakmu. Biarkan aku ke atas untuk membujuk ilutung agar ia mau menyerah untuk ditangkap. Prajurit itu tertegun. Longo mendengar bentakan kepiting. Baiklah, baiklah, ayo naiklah. Semoga kau berhasil. Kalau tidak berhasil, aku patok kepalamu, kujadikan sambal goreng. Kepiting itu merayap ke batang cempaka putih. Pelahan-lahan kepiting itu melewati cabang-cabang pohon. Hingga tengah malam, barulah kepiting itu tiba di cabang tempat ia duduk mencangkung. Dikitari kendang ceng-ceng kempur. Ketiaknya masih mengepit seekor ayam. Itulah ilutung yang penuh dilanda oleh rasa kemenangan. Ternyata kamu kepiting yang naik. Ternyata
Bukan prajurit Sang Landean yang bodoh itu ya? Bodoh, bodoh. Tidak bisa menikmati nyanyianku yang indah. Ilutung tersenyum-senyum penuh kemenangan, menatap kepiting dengan alis bertaut. Iya, sahabatku. Aku dari tadi menikmati kegaduhan di dekat pasar, mendengar nyanyianmu yang indah. Sungguh, aku kagum dengan keberanianmu. Juga terketuk hatiku untuk ikut membantumu mainkan salah satu alat musikmu. Hah? Apa? Gak salah. Ilutung terkekeh. Kamu tidak akan bisa menggerakkan pemukul kendang, lalu membunyikan ceng-ceng dan memukul kempur. Capitmu tidak akan kuat. Aku tidak perlu alat pemukul. Capitku ini kuat untuk memukul kempur. Hah? Oh ya? Masa? Ilutung mengernyitkan alisnya. Berpikir-pikir nampaknya dia. Oke, ayolah, ayolah. Cobalah kamu berlatih. Duk, duk, duk. Ceng, ceng, duk, duk. Keok. Kerentang, kerentang, kerentang. Ilutung menghela nafas. Suara kempurmu kerentang, kerentang. Kamu mesti memukul bagian tengahnya kepiting. Iya, iya. Kan baru belajar. Duk, duk, duk. Ceng, ceng, ceng. Duk, duk. Keok, kerentang, preng, preng. Ah, sudahlah. Kamu tidak bisa. Dengarkan saja nyanyianku. Jangan merusak ciptaanku ini. Heh, ini sudah malam. Besok aku mesti bangun pagi. Ilutung menguap lebar. Kepiting memutar matanya. Aku juga mengantuk. Tetapi di mana aku dapat tempat untuk tidur? Aku takut jatuh jika berdiri di atas cabang pohon yang datar-datar ini. Tolonglah aku, Lutung. Ah, mulai. Kamu sungguh merepotkan aku. Sinilah, tidurlah di pangkuanku. Maka merayaplah kepiting dengan hati-hati menuju pangkuan Ilutung. Namun kaki Ilutung tak pernah diam. Kepiting berteriak sesekali. Jangan gerakan kakimu, aku bisa jatuh. Ilutung menguap lebar. Hei kepiting, aku ngantuk benar. Naiklah ke bahuku. Kamu bikin tidurku terganggu. Kembali merayaplah kepiting ke bahu Ilutung yang segera jatuh lelap. Kepiting tersenyum lebar, perlahan merayap ke leher Ilutung, lalu dari sana ia mengulurkan capitnya, menjapit telinga Ilutung dengan keras. Sontaklah Ilutung kaget oleh japitan keras di telinganya. Ia tak sempat berpegangan, tak tertahankan ia melayang jatuh. Langsung ditangkap oleh prajurit Sang Landean dengan sorak-sorai dan pujian kepada kepiting. Sang Landean sungguh bahagia mendengar Ilutung sudah tertangkap. Dengar, prajurit, ikat pancang di halaman istana. Besok bakar hidup-hidup kera hitam tidak tahu diri itu. Sedang kepiting itu, beri dia hadiah. Bersihkan sungai sekitar pasar. Mulai malam ini, bagian aliran sungai dekat pasar milik kepiting. Dua jagat betara, mengapa begini nasibku? Ilutung meratap saat diikat pancang dengan lilitan tali yang kencang. Besok berakhir sudah hidupku. Menetes air mata Ilutung, lalu terisak-isak meratap dengan kesedihan yang luar biasa. Betapa malangnya aku.
tak ada kawan, tak ada saudara yang membela aku. Ratapan Ilutung hanya mengundang tawa semua prajurit yang berjaga di sekitar tempatnya diikat panjang. Kera hitam, tidurlah. Mimpi indahlah. Tahu gak? Besok kamu akan jadi daging panggang yang lezat, menjadi santapan raja. Itu akan menjadi catatan sejarah hidupmu. Dagingmu menjadi santapan istana. Nah itu kan sejarah kan? Tidur. Ilutung makin keras menangis. Makin membuat seluruh prajurit tertawa-tawa. Lalu sepi senyap halaman istana itu. Tengah malam tiba melewati mata. Udara makin memberat. Embun mulai berjatuhan. Semua mulai dilanda kantuk yang tidak tertahankan. Saat itulah seekor rayap mendekati tempat pancang Ilutung. Hei, kera hitam. Sungguh malang nasibmu. Tidaklah pantas hukuman yang kamu terima. Sebab benar, seperti yang kamu katakan, Sang Landean memang menyantap nanahmu. Sebab ia terlalu rakus, tak pernah puas dengan berbagai jenis makanan. Sudahlah kau rayap, jangan mengajakku bicara. Aku akan mati besok. Pergilah sebelum engkau terinjak-injak oleh kaki para prajurit yang akan membuat api pemanggangan untukmu. Hei, jangan putus asa. Ilutung tersentak. Alisnya terangkat tinggi. Tiba-tiba ia tersenyum lebar. Iya, aku tidak boleh putus asa. Rayap. Bukankah kalian sangat menyukai memakan tali-tali yang terbuat dari serat pohon? Panggillah teman-temanmu ya. Bantu aku melepaskan tali. Kelak, aku akan membawakan kalian tuak manis. Lalu kalian akan merasakan kayu-kayu yang kalian remah makin manis. Ya. Benarkah janjimu itu, hai kera hitam? Demi Dewi Durga, aku berjanji. Rayap itu segera memanggil teman-temannya yang hidup menyaru di balik tanah, di dekat tembok-tembok istana, yang begitu cepat segera merayap ke tiang pancang. Semuanya semangat menggigit tali-tali, sebab semua rayap telah tahu kelak Ilutung akan memberi mereka upah satu bumbung tuak manis. Hanya dalam sekejap, ikatan tali telah putus dari tubuh Ilutung yang segera melompat ke atap istana, terus berlari kencang, melompat tinggi dengan cepat dari satu pohon ke pohon yang lain. Malam itu juga, Ilutung kembali ke tengah hutan, kembali ke sarangnya, langsung tidur mendengkur dengan senyum puas menghias bibirnya. Gigirlah istana keesokan harinya. Semua prajurit tercengang-cengang menyaksikan ikat pancang itu telah kosong. Tali-talinya telah putus remuk, bahkan semua simpul ikatan lenyap. Bergumam-gumam semua prajurit dengan perasaan sedikit jerih. Ini bukan kera hitam biasa, kurasa. Tidak mungkin begitu mudah mutus tali-tali tanpa suara sedikit pun lagi. Jangan-jangan ini peringatan bagi tuanku raja agar jangan terlalu mengikuti kata hati. Iya, kasmaran akan rasa makanan. Eswaryadala terkekeh-kekeh. Kini agak lega hatinya, sebab Nidia Tantri tetap bercerita dengan keindahan yang sama. Tak sedikit pun nampak ada ganjalan, walau tadi sempat seolah sedikit kaku sikapnya. Betapa malang Sang Landean Tantri. Seumur hidupnya ia akan mencuci lidahnya. Betapa hebat daya pukau makanan bagi semua makhluk hidup. Tak ada yang terbebas dari kerakusan ini. Tantri,
akan kuingat baik-baik hal ini. Memang selalu dianggap wajar bila makanan istana lebih baik, lebih enak. Ilutung memberi pelajaran yang sangat berharga kepada pemimpin sebuah negeri yang tergila-gila pada makanan. Nidia Tantri tersenyum, menyahut dengan suara yang menyenangkan, menyimpan rapat kegundahan hatinya. Baginda, kisah ini masih berlanjut. Ilutung yang kembali hidup tenang di hutan, suatu hari saat bermain ke ladang dekat rumpun bambu, teringat akan janjinya kepada para rakyat. Tantri, ayo lanjutkan ceritamu. Baiklah Baginda, kita akan melanjutkan cerita ini tentang Ilutung dengan rakyat.